Muid Latif ialah seorang pereka laman web dan artis digital yang berasal dari Georgetown, Pulau Pinang, secara aktif mempromosikan seni kebudayaan Asia Tenggara dari pengaruh batik dan unsur lain dalam karya digitalnya. Ikuti temubual Encik Muid Latif bersama Encik Muhammad Faizal daripada majalah Niaga. Dan bilakah anda mula serius menjadikan seni digital grafik dan multimedia ini sebagai kerjaya tetap anda? Dan mengapa memilih seni ini berbanding seni-seni yang lain? Ia bermula masa saya belajar di Fakulti Seni Lukis Seni Reka, di mana saya seorang pelajar seni acar, dalam bidang seni acar. Saya mula jatuh cinta dengan seni digital atau orang panggil seni elektronik setelah saya masuk di dalam laman web dan saya tengok karya-karya daripada Viola Nanjumpar, bagaimana mereka mengolah secara terperinci dan sangat-sangat penuh-penuh dengan mesej dan inspirasi. Jadi masa tu saya di tahun akhir, saya telah membentangkan tesis kepada pencerah saya dan bidang ni sangat baru di sana, dan pada masa tu agak-agak sukar untuk meyakinkan mereka kerana seni elektronik tu bukanlah sesuatu benda yang lama. Seperti ada sedia maklum, seni digital telah bermula di Malaysia sejak lewat 80-an daripada kita panggil dia bapa digital art, iaitu arwah Yarham Ismail Zain, pada lewat 80-an. Dia juga seorang artis terkemuka di tanah air. Jadi beliau telah memperkenalkan konsep digital art di dalam karya beliau sejak tahun 87, dan karya-karya beliau sangat-sangat memberi impak kepada saya, dan dialah antara mengapa saya mahu menceburi bidang digital, seni digital ini. Apakah inspirasi saudara Muid setiap kali anda memulakan projek web design? Biasanya kalau saya nak start design, saya banyak benda akan saya buat dari mendengar muzik atau melihat alam sekitar. Saya banyak tertarik pada alam sekitar lah selalunya, dan kadang-kadang bila bertemu dengan rakan-rakan, bila kita ada conversation kan, jadi tiba-tiba terus datang ilham, datang idea macam mana kita nak create satu artwork ke atau grafik ke kan. Jadi macam saya suka benda-benda yang berelemenkan dunia nusantara. So saya suka sangat apa-apa je yang berkait rapat dengan ukiran Kerawang, ataupun seni Islam, seni kad, dan saya olahkan dalam bentuk digital. Kadang-kadang ada setengah saya boleh buat dalam bentuk grafik juga, dalam bentuk tipografi, grafik, dan ia telah dibuat dari non-commercial ke projek komersial. Yang ketiga, berapa lamakah masa yang diambil untuk menyiapkan satu-satu projek berskala besar? Berskala besar paling lama saya pernah buat ada nak dekat 6 bulan, kerana klien saya dia memang berkait rapat dengan memberi fakta terperinci. Jadi apa-apa kandungan yang untuk dipaparkan kepada rakyat umum perlu dilihat dan diluluskan dahulu supaya mendapat faktanya lebih formal dan terperinci. Dan saya rasa walaupun jangka masa ni agak lama, tapi bila kita dah siapkan satu produk tu, kita rasa macam leganya, dah siap. Dan jangka masa lama bermaksud bila produk tu kita lihat, tak semestinya kita lihat sikit saja. Maknanya dipaparkan hanya 2-3 hari, dia akan dipaparkan untuk 2-3 tahun. So antaranya adalah pembabitan saya dalam
membuat interaktif kios di Museum Negara, benda-benda macam itulah. Apakah formula anda sebagai designer yang anda gunakan untuk menetapkan charge untuk suatu projek klien? Okey, paling penting untuk semua mereka ataupun kita panggil creative entrepreneur, kita kena ada rate card. Ia adalah satu guide atau satu rujukan di mana kita akan mengenakan satu charge kepada klien kita berdasarkan harga-harga. Contohnya macam ilustrasi dibuat di dalam bentuk A4, berapa untuk satu paper tu kita charge? 1000 atau 500. Untuk web design pula kita charge untuk satu mock 72 dpi kita charge 450 untuk mock saja. So then kalau sub pages untuk website kita charge 250 ke mungkin 300. So tapi sebenarnya rate card tu dia mesti berkait rapat dengan company lah. Maknanya kalau company tu kecil mungkin kita perlu ada beransur dari segi harga. Kita tak boleh meletakkan harga yang terlalu tinggi sehingga kan kita akan hilang bisnes perniagaan. Jadi saya biasanya cadangkan kepada semua freelancer atau creative designer, creative studio untuk membuat rates card, kad harga yang memberitahu harga web sebuah website package-nya berapa-berapa. Dengan 10 pages saya akan charge 6,000. Itu tidak termasuk back end atau programming. Atau okey, untuk satu kempen yang besar mungkin 10,000 atau ia akan terus meningkat bergantung kepada kompleksiti satu projek itu. Apakah cabaran dari tangan terbesar untuk anda untuk menyiapkan satu-satu projek dan bagaimanakah cara anda mengatasi rintangan tersebut? Kadang-kadang mungkin sebab kita ikut pengalaman, jadi kita dah tahu mana yang baik buruk yang pernah kita tebuhi. Jadi sebelum ni kita mesti macam cadangkan kepada klien 2-3 design. Sebalik memberi cadangan 2-3 design kepada klien, kita kena dengar apa yang sebenarnya klien tu nak. Bila kita dapat fahami apa kehendak mereka, jadi kita dapat membuat mengikut kehendak mereka. So kita tak boleh macam mengikut naluri kita saja, kerana kalau kita mengikut naluri mungkin komunikasi itu menjadi berbeza, kerana klien cakap dia nak contoh macam saya nak anda membuat kempen kreatif untuk satu logo. Saya nak logo ini melambangkan syarikat saya di mana ada unsur alam, unsur kemajuan dan kemajuan. Jadi kita tak boleh letak sebab alam kena ada gunung, pokok apa semua. Mungkin kita boleh pergi dan cari penyelidikan dengan pergi di tempat-tempat di luar. Contoh di alam sekitar macam di tempat macam ni, macam mana kita boleh mendapat inspirasi. Contohnya daun, bagaimana ia mula berkembang. Jadi ia bermula dari benih. Mungkin benih tu mungkin boleh jadi satu ikonik untuk create logo. Dan tiba-tiba sebab dia cakap dia nak pembangunan, jadi benih tu mungkin anda boleh susun mengikut bertingkat-tingkat atau menjadi besar ataupun menjadi satu bangunan. Kita mesti seharusnya kreatif dari segi itu. Kita tak boleh duduk depan komputer je fikir pasal nanti kalau kita rasa kita boleh design, kita duduk kat depan komputer. Ia tak akan berlaku macam tu. Kita kena keluar, kita kena tengok orang, kena travel. Itulah. Apakah feedback pertama yang anda dapat daripada klien paling pertama, paling awal? Paling pertama 1997
masa saya mula-mula berjinak dengan rekaan laman web, saya kerja di cyber cafe. Jadi ada pelajar daripada Universiti Tempatan, dia telah menghubungi saya untuk membuat laman web. Zaman tu kita ada macam tripod.com, GeoCity, siapa semua. Jadi dia nak buat assignment, dia telah membayar saya untuk buatkan satu website. Jadi dia nak kita panggil, last time kita panggil homepage. So tak tahu lagi berapa banyak orang menggunakan perkataan tu kan. Jadi bermula dari situlah saya berjinak dengan rekaan laman web dan atur cara laman web. Macam mana menggunakan coding HTML. Dulu kita menggunakan notepad saja untuk membina laman web. Tak macam sekarang ada Dreamweaver, ada Frontpage, ada all kinds of software lah, macam Adobe Edge, apa semua lah. Yang manakah yang pengalaman yang paling diingati, yang paling bermakna, dan yang manakah yang paling buruk? Untuk mengurus klien, sebenarnya kita macam nak mengurus mak mertua. Jadi kita kena make sure kita tak hurt other people's feeling, because at the end of the day, mereka sebenarnya adalah orang yang membayar. Mereka adalah orang yang membayar kita untuk melakukan satu servis. Sebab bila kita memperkenalkan servis kepada khayalan ramai, jadi kita kena memahami konsep memuaskan klien. Apakah strategi anda untuk memasarkan CV anda ke mata dunia dan bersaing dengan para designer luar negara? Kalau diikutkan, sebenarnya kita tak ada jurang perbezaan. Ilham terdapat di mana-mana di serata dunia. Jadi oleh kerana kita diklasifikasikan sebagai dunia ketiga, mereka dunia pertama. Jadi kalau ikutkan ekonomi, banyak yang telah bertukar arah. Kita banyak tengok para kreatif lebih kepada Asia, lebih kepada daripada designer daripada Asia, dan designer sana pun Asia pun banyak berhijrah ke barat untuk bekerja di sana. Jadi sekarang ni dah terlalu global untuk kita membezakan sama ada kita ni dah international atau tidak, antarabangsa atau tak, kerana kita dah sampai tahap tu. Sebab itulah kita ada macam Saladin, animasi Saladin, animator-animator tempatan yang telah membuat kerja untuk studio-studio di Hollywood. So kita dah sampai dah tahap tu. Untuk sesebuah projek yang skala besar, berapa ramaikah jumlah tim yang anda perlukan untuk menyiapkan satu projek? Okay, ia bergantung kepada deadline. Deadline sangat penting, because kerana kalau kita nak tahu bagaimana kita ingin menghantar konten dengan efisien, kita kena make sure kita ada sufficient pereka dan sufficient programmers, project managers, account managers untuk mengalih membuat tanggungjawab mereka masing-masing. Jadi kadang-kadang untuk seorang freelancer amat suka untuk membuat projek berskala besar. Jadi saya harap sekiranya ada tim, ia lebih elok. Soalan terakhir, apakah nasihat anda kepada mereka-mereka baru untuk memasarkan servis mereka ke luar negara dan bersaing dengan mereka-mereka yang hebat? Okey. Bagi saya, banyak melakukan rujukan penyelidikan, kerana tanpa dua sumber tersebut, kita tak akan tahu di mana kita berada.
kita kena pastikan dengan adanya penyelidikan, kita dapat tahu bagaimana kita dapat olahkan sebuah karya kreatif, bagaimana kita boleh sampai satu tahap. Dan untuk satu pereka, ia mungkin mengambil masa yang lama. Ada yang bakat tinggi, dia mungkin sekejap saja. Jadi ia amat fleksibel lah. Maknanya bertentuan kepada siapa yang talented dan siapa yang tak. Jadi mana yang tak talented tu, dia struggle lah, struggle. Tapi saya harap semua dapat bekerja keras, sentiasa belajar. Jangan tutup ilmu, jangan tutup minda kita untuk membuka satu pendidikan yang baru. Jadi bak kata Bruce Lee lah, empty your cup of glass kan. So sentiasa kosongkan gelas anda supaya dapat memperolehi ilmu baru. Terima kasih kepada saudara Mu'ed kerana sudi di Penurama. Terima kasih. Terima kasih.